Oke, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini kita akan coba untuk memasang stabilizer dengan merek Matsumega 5000N ya. Ini tipenya dengan kapasitas 5000 watt atau 5000 VA. Oke, ini sebenarnya udah kita buka tapi nggak apa-apa, yuk kita buka lagi. Unboxing dulu. Ya, ini ada kartu garansi. Garansinya 5 tahun. Ya, lama ya. Sobek aja, sobek. Ini agak berat ya. Nah, ini sudah display ya. Nanti kita tes, kita pasang. Ini berapa? Voltase outnya berapa? Ini MCB-nya 20 ampere. Nah, inputnya dari 140 volt sampai ke 240 volt. Ini outputnya bisa stabil 220. Masangnya di sini ya. Ini ada groundnya. Oke. Ini ada alarm system. Katanya kalau bebannya overload dia akan alarm. Ini berat, nanti kita kasih dudukan. Oke, nanti akan coba kita pasang. Nanti kita lihat ya.